Nah, ini kita goyang-goyang bunyi rok-rok-rok dan di tengah nih juragan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Lubanja Motor. Channel paling mantep, paling ajib nih juragan. Oke juragan, gimana nih juragan kabarnya? Alhamdulillah nih, kalau pada juragan berhasil hati mohon nih juragan. Nah, perjalanan Lubanja Motor lagi ada kedatangan mobil Chevrolet Trek nih juragan nih. Nah, ini kendalanya bunyi di restir juragan. Nah, ini kita goyang-goyang bunyi rok-rok-rok dan di tengah nih juragan. Nah, ini biasanya kalau bunyi begini juragan, nah itunya giginya kemakan. Nah, itu apa penyakitnya itu ada bunyi di tengah sama yang keriting juragan. Nah, ini kebetulan bunyinya cuma tengah aja juragan. Nah, ini giginya kemakan nih, kurok-kurok. Udah bunyi ya juragan. Nah, ini giginya kemakan juragan. Nah, ini mau kita bongkar juragan nih, mau kita cek nih apa memang yang kena cuma giginya ada, giginya aja apa memang sama pusing juragan. Mau kita bongkar dulu. Mau kita bongkarin dulu juga biar pasti juragan. Oke juragan, kalau pengin tahu apa aja penyakitnya juragan, jangan kemana-mana juragan, tonton aja. Ayo juragan. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Pengetesan nih bos, mobil Chevrolet nih, truk nih juragan. Nah, ini kendalanya tadi di resetir. Nah, resetirnya tadi bunyi juragan, jadi bunyi di tengah sama bunyi di sebelah kiri. Nah, kalau resetir itu ada dua penyakit juragan, bunyi di gigi sama bunyi pusing. Nah, kalau bunyi di gigi juragan bisa di tempat nyobainnya sambil didupin, sambil berhenti digoyang-goyang. Kalau bunyi berarti kan giginya udah kena. Kalau di pusing bisa nyari jalan popping block juragan. Biasanya bunyi encer banget, kodok-kodok gitu. Nah, kalau berhenti gini kita ngetes giginya juragan ya. Ini masukin netral juragan. Kita goyang-goyang ya. Mantap dong pada bunyi juragan. Nah, ini berarti udah cakep nih rek giginya nih, gigi reknya udah bagus juragan nih. Nah, kalau di servis udah, kalau udah kita servis udah begini udah bagus, enggak ada bunyi juragan. Nah, kita tinggal cek jalan keriting juragan. Kita nyari jalan popping block ya. Ini kalau kayak mobil gini-gini jadi seharian ya juragan, dari pagi sore selesai. Memang bongkarnya agak lumayan susah, beda sama yang lain juragan. Kalau ini bongkarnya lumayan juga, jadi nggak bisa buru-buru, tapi seharian selesai ya juragan, sekitar 4 jam lah, 4 jam 5 jam. Nah, ini alhamdulillah juragan, udah enak, udah mantep, udah ajib nih, nggak ada bunyi tuh, enak banget nih. Ini setir udah lurus juragan, mantap lah pokoknya. Jadi buat juragan kalau punya mobil bermasalah kayak langsung datang ke Lubanja Motor. Alamatnya Lubanja Motor kalau yang di Bintaro, Jalan Bintaro Utama 3A Blok AM nomor 39 juragan. Kalau yang di Bekasi, Jalan Kalibaru, Sumolekon Bekasi, kalau yang biasa Jalan Maruko dekat kantor wali kota juragan. Nah, oke juragan, ini mobil Naruto dari, terima kasih juragan. Ya, oke juragan, alhamdulillah nih mobil udah selesai juragan nih, kita sumai dan review.
sambil kita rekondisi sama spocok juga kan. Ini mobil udah enak, udah ajib, udah mantep deh pokoknya. Nah makanya buat juara-juara kalau punya mobil bermasalah di kaki-kaki, jangan kemana-mana, pokoknya juga kan. Pokoknya kemarin lupa aja motor, pokoknya pasti mantep ajib di hasil kita juga kan. Pokoknya kalau mesti tahu apa aja juga kan. Jadi mobil mewah, mobil tua, mobil baru, mobil apa aja lah, langsung bawa aja kemarin lupa aja motor. Apa aja bisa, pokoknya juga kan. Oke juga kan, cukup sekian video hari ini. Tapi jangan lupa di subscribe, like, dan di komen juga kan. Tunggu video panjang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.